teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Transit Transportasi Indonesia Terpopuler. Nah, kali ini kita akan melihat bus Mior. Bus Mior ini sudah buka line untuk pesisir selatan, tepatnya di Terminal Sagu. Selain Mior juga ada sebelumnya Family Raya, lalu ada Kumarang Jaya, MPM, Anak Salido, dan terbaru adalah Mior. Kebetulan sudah ada salah satu YouTuber yang melintasi atau ikut on board di bus Mior mulai dari Terminal Sago. Yuk kita saksikan videonya. 2024, bus Mior Prima Abadi sudah rutin start dan finish dari Terminal Sago, Kabupaten Pesisir Selatan. Dan pada hari ini saya mau ikut on board dari Terminal Sago Painan bersama Mior Ultimate Class atau Sweet Kombi dengan julukan Kamerun. Tepat jam 7 pagi, unit sudah berangkat dari Terminal Sago. Yuk kita ikut. Sebelumnya dulu ada bus ANS yang ke daerah pesisir selatan atau Painan, ya. Tapi itu sudah lama, sekitar tahun 80-an, 90-an ya. Nah, untuk Terminal Sago ini juga terminalnya cukup lama, dan ini di sebelah Pasar Sago ya. Jadi berharapnya nanti ada selain bus-bus yang sudah terdaftar atau yang sudah ada di Len Sago, itu ada penambahan lagi seperti bus-bus lain, Al Hijrah, ANS, NPM, ada perwakilannya di Terminal Sago. Sedangkan Kumarang Jaya sudah ada, tapi untuk bisnya belum terlihat di Terminal Sago ya teman-teman. Nah, ini untuk jalannya bisa lihat dari video yang diambil teman kita bagi Indo Channel. Sleeper dan Executive Plus, jadi dia ada dua kelas. Nah, ke depannya udah terisi nih Mior. Pengen naik yang ini tapi takutnya nggak dioper apa, nggak sampai ke Sago. Kita coba lihat ke dalam. Jo, 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 bawa barang lagi bekas ya. Bang, aja ya. Ini yang kelas Ultimate Class. Ada 12 bangku ya untuk di depannya. Coba kita lihat. Oh, double glide satu ini dong ya. Sebenarnya enakan yang ini ya daripada yang platinum. Jadi bangkunya bisa dinaik turunkan. Untuk ukuran bangku tengahnya hampir sama sama yang depan, lega. Sama ada bantal selimutnya, nggak beda jauh, nggak ada perbedaan antara platinum dan ultimate. Kita coba ya tes ini seperti ini. Lagi naikin penumpang. Dan ini kelas sleepernya. Oh, lagi tidur. Wah, lega juga ternyata untuk sleepernya. Belakangnya seperti suite family, jadi di bawah ini bisa tidur nih. Ini dibuat kru. Ntar kita coba tanya-tanya lagi plat platinum ini, apa ultimate ini masuk ke Sago. Kita turun dulu. Oke,
pengen cari agennya di mana ya? Ultimate Plus dari Mio. Apa dipajang aja, pintunya ditutup tapi nggak ada penumpangnya di dalam. Padang Bukit Tinggi Payakumbu. Mio kayaknya udah nyampe Payakumbu ya. Tadi mau masuk ke dalam tapi ada yang jaga, kita mau izin ke dalam. Ada beberapa bus sleeper, emang nggak terlalu rame ya untuk saat ini. Nah, di sebelahnya Al Hijrah, julukan apa nih, 7019, bukan Roni Baron. Ini ada Mior Ultimate dengan single glass. Mior ini sweet kombi ya kalau jatuhnya. Kita akan lihat Platinum Plus tuh. Oh, ini yang Platinum Plus. Dan sekarang untuk Mior sendiri ini udah ada yang langsung ke Sagu, pesisir selatan. Ini menggunakan mesin Mercedes-Benz 1626 juga Euro 4 PT Mior pribadi 5 abadi. Sawalunto Pride itu berarti yang punya orang Sawalunto, atau kantor pusatnya ada di Sawalunto. Kita lihat nanti ke dalam. Pengen coba juga ini bis dijulukan ringgi ameh, berarti uang koinan ya, emas pakai alkoa. Boleh nggak ya masuk, kita coba melihat ke dalam. Dikunci ada orangnya, mau masuk ke dalam tapi dikunci. Pengen lihat ke dalam deh, bisa nggak ya? Mana bisa. Awas, izin ya. Ini sampai ke Sago nggak sih? Sampai ya? Oh, lega juga ya, tapi kok di ini dikasih kaca. Tadi udah nanya-nanya tiket. Walaupun bus ini kelasnya paling terendah dari 3 unit itu ya, tapi bus yang Platinum ini standarnya hampir sama dengan Royal Class dan hampir sama dengan Sultan kelasnya NPM dan Royal Executive-nya ANS, atau satu kelas dengan Palala single class Panorama ya teman-teman. Sekarang ini buat lebaran aja juga penuh. Kita lihat toiletnya seperti ini. Ada orang ke dalam, lalu masuk dibukanya. Itu belakangnya ini ada kandang macan ya. Di sini juga ada USB. Colokan USB-nya ada di sini dan sama. TV juga masing-masing bangku. Tahu nih, kemarin tadi katanya ada sih buat tanggal 15. Nah, coba kita TV aja ya. Kita coba lewat sana. Untuk bagasi dan tasnya seperti ini. Ada speaker buat latas kecil. Lalu ada bantal dan bed cover resmi. Untuk kantor pusatnya ini ada di Sawalunto, orang Batubara yang beri. Ini nggak berangkat hari ini ya mas? Berangkat. Oh, berangkat hari ini ya. Tapi nunggu operan ya. Pendek dengan gear
lama menunggu Dream Class atau sleepernya berangkat dari Terminal Kampung Rambutan. Jam 9.20 dengan julukan fleksibel. Masih ada satu Platinum dan satu lagi Ultimate Class lagi nunggu penumpang. Kita coba lihat dari agennya. Waduh, kemarin trip report banyak ya, rame-rame ya. Gantian, terkadang Mior Platinum Plus dan terkadang Speed Kombi, tergantung ya. Ya, berangkat Al Hijrah. Al Hijrah Sleeper Class, udah ada beberapa penumpangnya. Wah, lumayan penuh ya di bawah ya. Di atasnya belum terisi, tapi di bawahnya sampai ke depan udah terisi semua nih. Emang selamat jalan, selamat sampai ke tujuan. Ayo, selamat hati bang. Alhamdulillah berangkat. Disusul oleh Monjo Plus di Malang Jaya. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.